Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami terkait dengan PT Alam Sutra. Anggota kelompok kami terdiri dari Bumi Narwanti, Kinanti Lutfiayu, Firman Saputra, Cahyo Dipastowo, dan Dwi Aji Pangestu. Profil PT Alam Sutra. PT Alam Sutra Realty Tbk didirikan pada tanggal 3 November 1993 dengan nama PT Adi Utama Manunggal Olah Harjanto Tirta Haji Kuno. Beserta keluarga dengan kegiatan usaha utama yang bergerak di bidang pengembangan properti terintegrasi untuk menciptakan kehidupan yang berkualitas. Untuk menjalankan kegiatan usahanya, perseroan melakukan pembangunan melakukan pembangunan dan pengelolaan kawasan perumahan, komersial, dan industri, serta pengelolaan pusat pembelanjaan, area rekreasi, dan perhotelan secara terpadu. Perusahaan mengganti nama menjadi PT Alam Sutra Realty Tbk dengan akta tertanggal 19 September 2007 dengan nomor 71 dibuat oleh Miss Herbi Wilar Marta, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta pada 18 Desember 2007. Perusahaan menjadi perusahaan publik dengan melakukan penawaran umum di Bursa Efek Indonesia. Next. Next. Berikut adalah perusahaan dari PT Alam Sutra. Definisi halayak. Menurut Cangara, halayak sebagai pihak yang menjadi sasaran pesan yang dikirim oleh sumber yang bisa berupa satu orang atau lebih kelompok, partai, bahkan negara. Menurut Antiquail, halayak sebagai konsep penerima merujuk pada sekelompok pendengar. Kesimpulannya adalah halayak adalah sekumpulan individu atau kelompok yang menerima pesan atau informasi dari media dan cenderung bersifat publik, serta memberikan perhatian, kritik, saran, dan suatu yang berkaitan. Halayak eksternal pada PT Alam Sutra terdiri dari yang pertama ada pengguna properti, yaitu orang atau organisasi yang menggunakan properti itu sendiri. Yang kedua ada developer properti, yaitu untuk pengguna atau konsumen supaya dapat menggunakan properti maka diperlukan komponen developer. Yang ketiga ada bank dan lembaga keuangan. Komponen ini penting untuk pembiayaan properti. Selain itu, menggunakan uang sendiri tentu diperlukan lembaga keuangan yang bisa mendukung untuk kepemilikan properti tersebut. Yang keempat ada PPAT dan notaris. Komponen ini yang akan mengurusi sebagian hukum. Selanjutnya ada khalayak internal. Yang pertama ada dewan komisaris, yaitu sebuah dewan yang bertugas untuk melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada direksi. Yang kedua ada dewan direksi, yaitu pimpinan perusahaan yang dipilih oleh para pemegang saham untuk mewakili kepentingan. Yang ketiga ada dewan komite. Komite yang dibentuk dan bertanggung jawab kepada dewan komisaris untuk membantu pelaksanaan tugas dewan komisaris yang terdiri dari komite audit, komite pemantau, risiko, komite remunerasi, dan nominasi, komite kebijakan tata kelola perusahaan, dan komite lainnya. Selanjutnya terakhir ada investor, yaitu orang atau badan yang melakukan penanaman modal dengan harapan bisa mendapatkan keuntungan di masa depan. Manajemen human. Jika dilihat dari kenyataannya, definisi public relation atau humas di PT Alam Sutra tergabung dalam divisi kreatif marketing communication untuk melakukan beberapa riset untuk mengetahui tren pasar dan mengidentifikasi kebutuhan halayak. Nah. Tugas dan fungsi yang pertama yaitu melakukan tahapan-tahapan strategis agar semua programnya bisa jadi tepat sasaran. Yang kedua, membuat publikasi yang mampu memberikan image positif bagi perusahaan. Yang ketiga, mempertahankan customer dan mendatangkan customer baru dengan melakukan komunikasi yang terencana dan persuasif. Yang keempat, memiliki peranan penting untuk menjaga reputasi dan relasi. Dan yang terakhir yaitu menganalisa masalah tentang apa yang sedang dihadapi oleh perusahaan. Nah, program humas yang dilaksanakan oleh PT Alam Sutra terdiri dari yang pertama melalui media konvensional, melalui televisi, bioskop, radio, dan beragam print. Yang kedua,
dengan kampanye digital, yaitu menggunakan jaringan sosial media, beragam aplikasi, dan platform digital, SMS, seluler, dan LDA. Yang ketiga, melalui acara dan kegiatan komunitas tematik yang diselenggarakan berkala. Selanjutnya, yang terakhir yaitu berkolaborasi dengan publik figur dan tokoh masyarakat. Berikut adalah salah satu cara dari kegiatan komunitas berupa pengadaan pameran yang diselenggarakan berkala oleh PT Alam Sutra. Selanjutnya adalah citra. Pengertian citra. Menurut Webster tahun 1993 mendefinisikan citra sebagai gambaran mental atau konsep tentang sesuatu. Menurut Stan Metz dalam Siswanto Sutojo tahun 2004 mengartikan citra sebagai persepsi masyarakat terhadap jati diri perusahaan. Persepsi masyarakat terhadap organisasi didasari pada apa yang mereka ketahui atau mereka kira tentang organisasi yang bersangkutan. Yang ketiga, pengertian citra menurut Kotler tahun 1995 secara lebih luas mendefinisikan citra sebagai jumlah dari keyakinan-keyakinan, gambaran-gambaran, dan kesan-kesan yang dipunyai seseorang pada suatu objek. Objek yang dimaksud bisa berupa orang, organisasi, atau kelompok orang. Jika objek itu organisasi, berarti seluruh keyakinan, gambaran, dan kesan atas organisasi dari seorang merupakan citra. Jadi kesimpulannya, citra adalah suatu persepsi dari individu atau kelompok terhadap objek yang berupa keyakinan, gambaran, ataupun kesan yang muncul akibat adanya pengetahuan, pengalaman, ataupun sengaja dibentuk. Next. Ini merupakan identitas dari PT Alam Sutra Realty Tbk. Yang pertama, logo Alam Sutra terdiri dari dua unsur asosiasi nama, yaitu alam yang memiliki arti word atau natur dan sutra atau silk. Kedua elemen ini menjadi kupu-kupu atau alam dan pita atau sutra. Logo ini memiliki makna gaya hidup dan kualitas yang terkait dengan proyek bangunan yang berfokus pada kawasan hunian yang sejuk dan sesuai dengan alam. Desain dari logo ini dibuat oleh seorang profesional desainer bernama Peter Sekti. Lambang kupu-kupu dalam logo tersebut merupakan acuan logo kupu-kupu yang terdapat di atas tulisan PT Alam Sutra Realty Tbk. Alam Sutra disusun dari lengkungan kain sutra yang lembut dan berasal dari tenunan-tenunan benang sutra. Desain ini memberikan kesan keindahan, elegan, dinamis, dan seimbang. Warna pada logonya memiliki makna tersendiri. Warna biru dan ungu memiliki makna kemuliaan, keanggunan, serta kemewahan. Jenis font yang digunakan pada tulisan ini adalah Demokratia yang berarti unik dan dinilai berkarakter sehingga dapat memberikan kesan alami dan otentik. Investing into the future adalah jargon dari perusahaan ini. Next. Selanjutnya, visi dan misi. Visi menjadi pemegang properti terbaik yang mengutamakan inovasi untuk meningkatkan kualitas kehidupan manusia. Sedangkan misinya yang pertama, bagi pelanggan kami memberikan pelayanan prima dan produk inovatif yang berkualitas dalam membangun komunitas yang nyaman, aman, dan sehat. Dua, bagi karyawan, kami memberikan kesempatan berkembang dan menciptakan lingkungan kerja yang profesional berbasis nilai budaya perusahaan, di mana setiap karyawan dapat merealisasikan potensinya dan meningkatkan produktivitas perusahaan. Tiga, bagi pemegang saham, kami membangun tata kelola yang bijak demi menjaga kesinambungan pertumbuhan perusahaan. Empat, bagi mitra usaha, kami menjalin hubungan kerjasama yang saling menguntungkan dan berkelanjutan untuk menjadi mitra usaha pilihan. Lima, bagi pemangku kepentingan, kami memaksimalkan potensi setiap properti yang dikembangkan melalui pengembangan terintegrasi untuk memberi nilai return yang tinggi. Next. Selanjutnya, sistem pengambilan keputusan. Sistem pengambilan keputusan pada PT Alam Sutra Realty Tbk dilakukan melalui rapat umum dengan sistem pemungutan suara atau voting dan musyawarah mufakat. Hal tersebut dilakukan ketika rapat umum tahunan mengenai saham PT Alam Sutra Realty Tbk. Ini merupakan sistem pengambilan keputusan yang dilakukan melalui rapat umum. Sistem pelayanan.
Mengutamakan pelayanan prima dan produk inovatif sesuai dengan kebutuhan konsumen, sistem pelayanan pada perusahaan ini menggunakan sistem online dan offline. Sistem online dilakukan secara online mulai dari tahap pengenalan produk, pembayaran nomor urut pemilihan atau NUP, hingga pemilihan unit, sebagaimana yang dilakukan pada peluncuran Elev Promenade dengan sistem administrasi online yang baik. Sistem pelayanan offline dilakukan ketika seorang konsumen mendatangi langsung ke kantornya. Pada proses pelayanan tersebut terjadi penjelasan informasi produk secara detail, tawar-menawar, dan berakhir dengan proses transaksi jika konsumen minat dan cocok terhadap produknya. Selanjutnya adalah gambar mengenai layanan warga Transsib Alam Sutera dengan aplikasi digital. Positioning PT Alam Sutera. Yang pertama adalah mengedepankan aspek lokasi dan strategis. Yang kedua, penambahan jumlah lahan di lokasi yang strategis. Ketiga, meningkatkan penetrasi pasar melalui pemasaran yang efektif. Yang keempat, target market yang terarah. Yang kelima, perencanaan keuangan dan memperluas segmentasi usaha. Yang keenam adalah meningkatkan sumber daya manusia. Diferensiasi organisasi. PT Alam Sutera Realty TBK membangun komunitas yang nyaman, sehat, dan aman memperkuat pertumbuhan perusahaan sebagai pengembang properti termuka di Indonesia. Dengan mengedepankan konsep one stop living dan kenyamanan hidup yang juga ramah lingkungan dalam tiap proyek pembangunan, produk-produk yang dikembangkan perusahaan selalu menjadi pilihan masyarakat yang mendambakan kualitas hidup. Pola komunikasi. Pola komunikasi pada perusahaan terjadi secara vertikal dan horizontal. Komunikasi yang terjadi di perusahaan ini terjalin dengan baik. Pesan yang disampaikan dari komisaris dan direktur dapat langsung disampaikan ke bawahan. Tidak terbatasnya komunikasi membentuk kenyamanan mereka saat berkomunikasi dengan pimpinan sehingga mereka bisa menyatakan pendapat mereka. Komunikasi yang baik juga meminimalisir adanya kendala yang dalam penyampaian pesan dalam organisasi. Kualitas produk. Kualitas produk yang dihasilkan dari perusahaan ini dapat terlihat dari performa Alam Sutera dalam memberikan kualitas kehidupan menjadikan daerah idaman bagi masyarakat. Sebagai kawasan residensial dan komersial yang terintegrasi dengan fasilitas pendukung lainnya, kawasan Alam Sutera memberikan kemudahan dan kenyamanan hidup yang tidak ditandingi oleh kawasan lain. Berbagai fasilitas berkualitas premium mulai dari pendidikan, hiburan, kesehatan, pusat perbelanjaan, gedung perkantoran hingga apartemen telah hadir melengkapi kawasan ini. Selanjutnya ada produk oleh PT Alam Sutera sebagai berikut. Citra yang ingin ditampilkan oleh PT Alam Sutera. Sebagai pengembang properti, perusahaan memiliki komitmen untuk membangun kualitas kehidupan masyarakat untuk hidup di lingkungan yang tetap terjaga. Salah satu upaya perusahaan dalam merealisasikan komitmen adalah tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility atau CSR sebagai wujud kepedulian terhadap masyarakat, termasuk pula karyawan dan konsumen PT Alam Sutera. Terhadap lingkungan, wujud kepedulian ini terintegrasi di dalam keseluruhan strategis bisnis perusahaan, di mana perusahaan ini berfokus pada pertumbuhan bisnis yang berbanding lurus dengan peningkatan kualitas hidup dalam aspek sosial ekonomi, masyarakat, dan pelestarian lingkungan, dan seluruh kegiatan perusahaan. Kesimpulan identitas. PT Alam Sutera merupakan kegiatan usaha utama yang bergerak di bidang pengembangan properti terintegrasi untuk menciptakan kehidupan yang berkualitas. Untuk menjalankan kegiatan usahanya, perseroan melakukan pembangunan dan pengelolaan kawasan perumahan, komersial, dan industri, serta pengelolaan pusat perbelanjaan, area rekreasi, dan perhotelan secara terpadu. Kesimpulan terkait citra organisasi. Perusahaan wujudkan setiap komitmen melalui berbagai aktivitas dan program CSR yang nyata dan berarti bagi masyarakat dan lingkungan, dengan berlandaskan pada dua fokus utama, yaitu pertama, membantu dan memberikan kesempatan kepada masyarakat baik dalam bidang ekonomi, sosial, budaya, serta lingkungan, dan yang kedua, sebagai perusahaan yang melibatkan masyarakat dalam kegiatan operasionalnya. Maka tanggung jawab sosial merupakan sesuatu kewajiban utama yang harus dilaksanakan sebagai salah satu upaya mencapai visi perusahaan dalam mewujudkan kualitas kehidupan yang lebih baik. Selain itu, program tersebut dapat menimbulkan cara pandang masyarakat yang positif terhadap PT Alam Sutera. Reputasi. Reputasi PT Alam Sutera. PT Alam Sutera mampu menangkap potensi pasar bagi generasi milenial
atas kebutuhan hunian yang mampu memenuhi gaya hidup masa kini dengan suasana perkotaan yang asri, aman, dan nyaman. Keberhasilan perseroan untuk menghadirkan produk properti yang modern, fungsional, dan nyaman, serta dukungan manajemen proyek secara detail dan terstruktur merupakan langkah strategis perseroan untuk memaksimalkan kinerja pertumbuhan di masa depan. PT Alam Sutera masuk dalam daftar 100 Fastest Growing Company Award 2019 by Economic Review for Property Company with Asset Above or Equals to Rp 10 triliun. Selain itu, PT Alam Sutera meraih penghargaan Green Open Space untuk produk layout dalam ajang Green Property Award 2019. Opini pribadi. Untuk opini pribadi yang pertama, perusahaan yang bergerak di bidang properti developer didirikan oleh Haryanto Tirto Hadiguno beserta keluarga pada 3 November 1993. Itu pendapat dari Upi Nuryanti. Yang kedua, perusahaan ini bernama PT Adihutama Manunggal, kemudian berganti nama menjadi PT Alam Sutera Realty TBK pada 19 September 2007. Oleh Cahyadi Prasto. Yang ketiga, perusahaan ini juga membuat properti tempat tinggal, tempat industri, tempat pusat perbelanjaan, tempat kantor, dan tempat rekreasi. Oleh Kriwaji. Yang keempat, perusahaan ini memiliki karyawan yang berjumlah 1.797 pada tahun 2016. Mungkin bisa jadi lebih karena sekarang tahun 2021 dan sekarang mengembangkan kawasan sehingga membutuhkan karyawan yang lebih banyak lagi. Itu opini dari Priman Prasetyo. Yang kelima, perusahaan ini banyak mengembangkan proyek-proyek besar seperti kawasan Serpong, Kota Tangerang Selatan, dengan posisi yang berdekatan dengan beberapa pengembang besar antara lain BSD, Sumarekon Serpong, Paramon Serpong, dan Lippo Village. Itu oleh Kinanti Lutfi Ayu. Baik, selanjutnya adalah opini umum. Jakarta, Berita 1. Program Alam Sutera Home Festival 2020 pada Desember 2020 berhasil membukukan penjualan tinggi meski di tengah pandemi COVID-19. Hal ini menjadi tanda meningkatnya minat masyarakat terhadap properti Alam Sutera. Penjualan rumah tipe Nara Sutera Tiara yang diluncurkan di awal tahun bahkan sudah terjual habis. Rumah dengan luas tanah 250 meter persegi ini menarik minat masyarakat Jakarta dan sekitarnya karena lokasi yang strategis dan letak di klaster yang sudah siap ini, serta desain rumah open layout yang memberi kesan lapang dengan sirkulasi udara dan pencahayaan yang baik. Selanjutnya, dari Jakarta antara PT Alfa Goodland Realty. Sebagai anak usaha dari perusahaan pengembang properti PT Alam Sutera Realty TBK atau Alam Sutera mengungkapkan minat masyarakat terhadap properti semakin meningkat. Marketing Director PT Alfa Goodland Realty Lilia Sukojo mengatakan bahwa antusiasme masyarakat yang tinggi terhadap program Alam Sutera Home Festival 2020 yang langsung pada 19 Oktober sampai 31 Desember 2020 lalu menunjukkan bahwa di era normal baru ini, kepercayaan masyarakat terhadap Alam Sutera sebagai salah satu pengembang besar di Indonesia masih tetap terjaga. Selanjutnya, berikut gambar-gambar mendukung tentang berita. Minat masyarakat terhadap properti Alam Sutera meningkat, kemudian pengembang sebut minat publik terhadap properti meningkat, kemudian ada penjualan Alam Sutera tembus sampai 1 triliun. Selanjutnya, berikut adalah opini masyarakat. Pertama, perusahaan berkelas menengah dengan lokasi proyek di beberapa kota besar memiliki banyak relasi kontraktor untuk bekerja. Yang kedua, high class property in the middle of Tangerang. Kawasan yang luas dengan infrastruktur penunjang seperti area komersial, ruang terbuka hijau, dan akses jalan yang banyak dan luas. Yang ketiga, perusahaan yang cukup bersaing yang bergerak di bidang properti dan pengembangan kawasan. Yang keempat, perusahaan yang bagus untuk mengembangkan kemampuan di dunia properti baik perumahan maupun gedung. Yang kelima,
tempat elit di Kota Tangerang Selatan. Banyak daerah perkantoran dan rumah sakit dan lokasi yang strategis untuk berbisnis. Selanjutnya, berikut adalah tanggapan-tanggapan dari masyarakat melalui media digital. Selanjutnya, gambar pendukung yaitu logo perusahaan PT Alam Sutra. Selanjutnya, berikut adalah beberapa penghargaan yang diperoleh PT Alam Sutra. Yang pertama, Green Open Space. Yang kedua, Gold Champion. Yang ketiga, Top 50 Mid Capitalization Public Listed Company. Yang keempat, 100 Fastest Growing Company Award 2019. Selanjutnya, dan ada Bob Finance berkolaborasi dengan Lions Club International Foundation yang menyelenggarakan Lions Run 2019 yang berlokasi di kawasan Alam Sutra. Yang kedua, perseroan meluncurkan kluster Victoria tahap 4 yang berlokasi di kawasan Alam Sutra. Yang ketiga, perseroan meluncurkan kluster Eldora di Surfana Sutra dan meraih tingkat penjualan sebesar 100%. Yang keempat, perseroan melakukan acara open house peluncuran kluster Diri tahap 2 di Surfana Sutra. Selanjutnya, berikut adalah gambar pendukung juga. Alam Sutra Apartemen Bula Chip 4 triliun, kemudian perumahan PT Alam Sutra Realty TBK. Selanjutnya, terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Dipersilahkan untuk teman-teman yang ingin bertanya. Baik, Safira Novi terlebih dahulu. Safira Novi. Baik, terima kasih. Izin bertanya, perusahaan besar biasanya meninggalkan limbah-limbah yang menyebabkan masyarakat sekitar merasa tidak nyaman. Jika dibandingkan dengan perusahaan properti lain, apakah perusahaan PT Alam Sutra Realty memiliki hubungan yang baik dengan masyarakat? Terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya, oleh Dia Ayu Fatilah Zihrani. Saya izin bertanya, mengapa pada PT Alam Sutra Realty TBK terdapat nilai delighting customer? Terima kasih. Terima kasih. Kelompok kami akan melakukan diskusi terlebih dahulu. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah bertanya. Izin menjawab pertanyaannya Safira tentang limbah
Apakah PT Alam Sutra Realty memiliki hubungan yang baik di masyarakat? Ya, karena pada tanggal 16 Desember 2020, PT Alam Sutra Realty TBK mendapatkan penghargaan Indonesia Top Digital PR Award 2020. Indonesia Top Digital PR Award merupakan sebuah penghargaan yang didedikasikan khusus untuk perusahaan-perusahaan yang berhasil dalam melakukan komunikasi, menjalin engagement, dan menciptakan persepsi positif di mata publik dan stakeholder. Terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan dari Dia Ayu Fadila terkait alasan PT Alam memiliki nilai deleting customer. Nilai deleting customer pada perusahaan PT Alam Sutra Realty TBK memberikan pengaruh yang penting dikarenakan berfungsi untuk menjaga hubungan baik dengan pelanggan internal ataupun eksternal untuk menciptakan loyalitas. Perusahaan tersebut memberikan pelayanan yang prima kepada pelanggan seperti halnya dapat memenuhi kebutuhan pelanggan sehingga terciptanya kepuasan dari pelanggan. Karyawan pada perusahaan tersebut juga memiliki keterampilan dalam memahami berbagai karakteristik pelanggan yang beraneka ragam. Di samping itu, adanya nilai deleting customer juga memberikan solusi ketika terdapat masalah yang berkaitan dengan kebutuhan pelanggan. Terima kasih. Terima kasih. Karena waktu telah habis, sekian presentasi dari kelompok 9. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada teman-teman yang sudah presentasi. Untuk selanjutnya yaitu kelompok 8, kami persilakan untuk presentasi. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya izin share screen ya. Sebelumnya, selamat pagi Ibu Foy dan teman-teman. Di sini saya akan memandu jalannya presentasi kelompok 8 dengan tema perusahaan IKEA. Nama anggota kelompok 8 yaitu Melanie Nur Anggraini, Dia Ayu Dindaskar, Jalan Nurlita Rizkia, Evi Mutaslima, dan Yusefira Asmara Putri. Profil singkat IKEA. IKEA adalah sebuah perusahaan yang bergerak di bidang retail perabotan rumah tangga yang berasal dari negara Swedia. Saat ini terdapat 364 toko IKEA yang tersebar di 46 negara di berbagai belahan dunia. IKEA didirikan pada tahun 1943 oleh Ingvar Kamprad pada saat dia berusia 17 tahun yang sekarang sudah dinobatkan sebagai salah satu orang terkaya di dunia. IKEA adalah singkatan dari Ingvar Kamprad yang merupakan namanya sendiri dan Elmtrat Agunat yang merupakan nama desa sekaligus tempat lahirnya. Kalayak IKEA. Menurut Frank Jenkins, kalayak adalah kelompok atau orang-orang yang berkomunikasi dengan suatu organisasi, baik secara internal maupun eksternal. Selanjutnya, menurut Cangara, menyebut kalayak sebagai pihak yang menjadi sasaran pesan yang dikomunikasikan oleh sumber yang dapat berupa satu orang atau lebih, kelompok, partai, bahkan organisasi atau perusahaan. Kesimpulan, kalayak dapat dikatakan sebagai kelompok tertentu dalam suatu organisasi yang menjadi sasaran komunikasi baik secara internal maupun eksternal. Selanjutnya, kalayak internal IKEA. Yang pertama, pemilik perusahaan. Merupakan
yang memiliki kepentingan untuk mengetahui kondisi perusahaan, apakah perusahaannya berjalan dengan baik atau tidak. Selanjutnya adalah manajer, merupakan pihak yang bertanggung jawab atas perusahaan, sehingga mereka bergantung kepada informasi yang diberikan oleh karyawannya dalam menjalankan tugas. Selanjutnya investor, merupakan pihak yang memiliki modal dan berpeluang untuk menanamkannya kepada IKEA. Yang terakhir, karyawan, merupakan orang-orang yang dianggap memiliki peran langsung dalam manajemen inti perusahaan. Khalayak eksternal IKEA, pemerintah, perusahaan tentu memiliki pajak yang harus dibayar ke pemerintah. Karena itu, pemerintah sebagai pemungut pajak menggunakan informasi terkait akuntansi untuk menghitung biaya pajak yang harus dibayar oleh perusahaan. Selanjutnya, kreditor. Biasanya para kreditor akan menyediakan modal hutang kepada perusahaan dan umumnya mereka akan mendapatkan untung berupa bunga. Selanjutnya adalah pemasok. Mereka yang nantinya akan memasok bahan mentah kepada IKEA agar bahan-bahan tersebut nantinya dapat diolah menjadi produk matang atau produk jadi. Selanjutnya masyarakat. Mereka yang nantinya akan memakai produk jadi IKEA. Manajemen humas IKEA. Pada IKEA tidak terdapat sebutan lain untuk manajemen humas selain public relation atau humas IKEA. Fungsi dan tugas PR atau humas di IKEA sebenarnya lebih banyak bekerja di belakang layar, seperti menunjang segala kegiatan pemasaran yang dilakukan IKEA dan menunjang kegiatan kampanye yang dilakukan oleh IKEA yang nantinya akan diberitahukan kepada pers. Dalam rangka untuk memperluas pemasaran IKEA di Indonesia agar masyarakat Indonesia lebih mengenal IKEA, maka perlu dilakukan kegiatan promosi dan juga pemasaran. Maka manajemen humas IKEA pun melakukan integrated marketing communication atau yang dikenal dengan IMC. Hal tersebut dilakukan melalui berbagai cara seperti melakukan kegiatan advertising atau yang kita ketahui dengan kegiatan periklanan. Selain itu, humas IKEA juga memfasilitasi segala bentuk kegiatan promosi, misalnya dengan mengundang pers, tidak hanya sebagai kegiatan promosi, tetapi juga sebagai bentuk dari membangun hubungan dengan berbagai pihak terkait. Selanjutnya, ini adalah program yang telah dilakukan oleh IKEA. Pengaruh program CSR, Blue Bag Project terhadap perubahan gaya hidup green konsumen dan program IKEA, langkah aman bersama. Selanjutnya, Citra. Next. Definisi citra yang pertama menurut Frank Jenkins, citra diartikan sebagai kesan seorang atau individu tentang sesuatu yang muncul sebagai hasil dari pengetahuan dan pengalamannya. Kemudian yang kedua menurut Hill Canton dan Scott Handel, citra adalah pesan, kesan, perasaan, gambaran diri publik terhadap perusahaan. Identitas IKEA. IKEA memiliki desain logo yang terasa modern dengan sedikit sentuhan bold dan huruf yang elegan. Untuk fitur font atau huruf yang dipilih dalam membuat logo IKEA adalah IKEA Sans, yang mana terinspirasi dari font keluarga Futura yang pada saat itu terkenal. Pemilihan warna kuning dan biru, yang mana keduanya merupakan warna primer dalam logo IKEA menunjukkan nasionalisme bendera Swedia. Warna biru memberi arti kepercayaan dan warna kuning memberi arti keceriaan, optimisme, dan imajinasi. IKEA memiliki jargon Love Your Home, dipilih karena dirasa sesuai dengan target konsumen dan produk yang dijual. Love merupakan kata yang syarat akan makna emosional dan memiliki makna yang positif. Sedangkan kata home dapat dikiaskan sebagai tempat yang nyaman dan aman. Manajemen organisasi. Yang pertama, visi IKEA, yaitu menciptakan kehidupan yang lebih baik bagi banyak orang. Kemudian misinya, menawarkan berbagai rancangan dengan didesain dengan baik, produk perabot yang fungsional dengan harga yang sangat rendah, sehingga sebanyak mungkin orang yang akan mampu membelinya. Kemudian sistem pengambilan keputusan. Sistem pengambilan keputusan yang diterapkan oleh IKEA adalah musyawarah mufakat, karena manajemen sumber daya manusia IKEA mengikuti cara IKEA dan selera orang-orang Swedia, sebab cara tersebut dianggap yang paling universal. Misalnya, para pekerja akan lebih suka apabila dapat berpartisipasi dalam pengambilan keputusan. Selanjutnya, sistem pelayanan.
Sistem pelayanan di IKEA dapat dilakukan secara langsung dengan datang ke toko atau dapat dilakukan secara online. Terdapat beberapa model pelayanan di IKEA. Yang pertama, pengantaran. Pada sistem ini, IKEA akan membantu mengantar barang belanjaan ke rumah atau ke kantor. Kemudian yang kedua, perakitan. IKEA membantu merakit perabotan baik di rumah ataupun di kantor, sehingga pembeli dapat menghemat waktu. IKEA juga akan membawa kembali kemasan dan membuangnya secara ramah lingkungan. Kemudian yang ketiga, layanan pemasangan. Tim ahli dari IKEA akan secara profesional membantu mengerjakan bagian yang sulit dalam pemasangan perabotan yang telah dibeli oleh pelanggan. Kemudian yang terakhir, layanan penataan rumah. Pihak IKEA akan membantu pelanggan dalam menata perabotan di rumah ataupun kantor. Selanjutnya, positioning organisasi. Positioning yang memang telah terbangun dengan kuat di brand IKEA adalah hypermarket. Furniture dan household murah meriah dengan desain yang minimalis. Bagi mereka yang memiliki keinginan untuk rumah yang praktis dan beli berbagai perabotan yang dengan harga yang terjangkau, sudah pasti terpikir untuk belanja ke IKEA. Diferensiasi organisasi. IKEA memiliki strategi bisnis perusahaan yang mengacu pada strategi generik bisnis porter, yaitu diferensiasi strategi, low-cost strategi, and focus strategi. Penggunaan strategi diferensiasi berkaitan dengan desain produk. Produk IKEA dikenal dengan desain up-to-date atau kekinian dan unik. Kemudian tempat usaha atau toko IKEA kebanyakan berbentuk balok, diberi warna biru yang besar dengan jendela yang kecil. Penggunaan strategi low cost khusus untuk konsumen menengah ke bawah yang tidak memiliki banyak uang untuk membeli perabot rumah tangga. Pada strategi tersebut, perusahaan IKEA menetapkan harga yang murah untuk semua produk. Oleh karena strategi-strategi tersebut mempromosikan IKEA berbeda dengan perusahaan lain. Next. Pola komunikasi. Pola komunikasi yang dilakukan perusahaan IKEA pada pola komunikasi vertikal ini, di mana dalam hal ini berbentuk komunikasi terjadi antara atasan dan bawahan atau sebaliknya secara timbal balik. Dalam lingkungan perusahaan IKEA, pada komunikasi vertikal menjadi kunci penting bagi keberlangsungan hidup IKEA, karena berkaitan erat dengan bagaimana pengambilan keputusan dan pemberian motivasi terhadap karyawan yang juga sangat berpengaruh pada tujuan utama IKEA, yaitu meraih kepuasan pelanggan dan mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya. Next. Kualitas produk. Semua produk furnitur dari IKEA terbuat dari bahan material berkualitas seperti kayu jati dan beberapa jenis kayu dengan kualitas terbaik lainnya. Selain itu, IKEA menawarkan desain yang modern dan elegan yang akan membuat suasana berbeda di dalam rumah. Beberapa produk furnitur dan perabot rumah tangga dari IKEA memiliki desain tersendiri seperti vintage, membuat beberapa sudut rumah kita terlihat unik dan antik. Selanjutnya, citra yang ingin ditampilkan IKEA. IKEA menampilkan citra pemasok barang dengan harga terjangkau namun berkualitas sekaligus apik secara estetik. Selain itu, IKEA juga ingin dengan cerdik menjual perabotannya dalam bentuk flat pack yang membuat barang bisa dikemas dengan mudah dan pada akhirnya akan lebih murah di ongkos kirim karena dengan semangat do it yourself yang ditularkan kepada para pembeli akan merakit sendiri barang yang mereka pilih. Tentu saja mereka tidak berangkat dengan tangan kosong sebab ada panduan untuk merakitnya. Cara seperti ini kerap menarik memori banyak orang ketika merakit mainan ketika kecil dulu. Selanjutnya, reputasi. Kesimpulan terkait identitas. Desain logo yang terbilang cukup modern dipadupadankan dengan sentuhan bold huruf yang elegan dan juga pilihan warna primer yaitu kuning dan biru menggambarkan nasionalisme bendera Swedia dari perusahaan IKEA tersebut. Ditambah dengan jargon yang dimiliki IKEA yaitu love your home menjadi kekinian dan daya tarik tersendiri bagi perusahaan tersebut. Dari identitas yang dimiliki perusahaan IKEA tersebut menjadi salah satu bentuk representasi perusahaan yang multifungsional di
Swedia kepada dunia global serta menjadikan IKEA sebagai sebuah nation branding secara Kesimpulan terkait citra organisasi, IKEA ingin menampilkan citra pemasok barang dengan harga terjangkau namun berkualitas. Sekaligus apik secara estetik, selain itu, IKEA juga ingin cerdik menjual perabotannya dalam bentuk flat pack yang membuat barang bisa dikemas dengan mudah dan pada akhirnya akan lebih murah di ongkos kirim karena dengan semangat do it yourself yang ditularkan kepada para pembeli akan merakit sendiri barang yang mereka pilih. Tentu saja mereka tidak berangkat dengan tangan kosong sebab ada panduan untuk merakitnya. Selanjutnya, reputasi organisasi. IKEA memiliki reputasi yang baik dalam hal menciptakan dan memasarkan produk yang inovatif. Masyarakat Indonesia terbukti masih menganggap produk IKEA sebagai produk yang inovatif dan menjadi daya tarik tersendiri dibandingkan dengan kompetitor lain. Hal tersebut sejalan dengan strategi promosi dan pemasaran yang menggambarkan keunggulan produk seperti harga yang terjangkau dengan bentuk produk yang dibuat flat pack sehingga memudahkan dalam pengemasan dan visi dari IKEA melalui media digital ataupun konvensional dengan tujuan membentuk brand image IKEA secara signifikan. Next. Selanjutnya, opini publik. Menurut Melanie, IKEA dikenal dengan rancangannya yang modern dan terbilang berbeda dari yang lain. Di Indonesia sendiri, IKEA menjadi toko furniture yang sangat digemari bukan hanya karena produknya yang berbeda dari yang lain. Namun pengalaman saat membeli produk dapat memilih, mencoba, serta mengambil sendiri dengan ruang yang luas. Menurut Diah Ayu, memang cara mendisplay produk IKEA yang unik itu cukup bagus seperti yang berkaitan dengan keluarga muda karena akan memiliki gambaran untuk rumah mereka dan juga anak-anak kos yang membuat mereka sangat ingin ke IKEA untuk membeli produk IKEA karena mereka mencari barang-barang seperti meja, kursi, dan lemari yang memiliki bentuk yang unik dan mudah untuk ditata. Selanjutnya, menurut Della, opini produk yang dijual di IKEA bagus serta berkualitas. Selain itu juga lengkap, jadi kita ingin membeli furniture apa saja ada. Dan perusahaan tersebut dapat membantu dalam mengantarkan barang yang dibeli ke rumah, bahkan bisa membantu merakitnya. Selain lengkap dan berkualitas, tentu juga murah. Menurut Evi, produk-produk furniture yang ditawarkan oleh IKEA memiliki desain yang menarik dan elegan. Jadi tidak heran jika IKEA banyak digemari oleh kalangan muda. Untuk pelayanan yang diberikan oleh IKEA juga tidak tanggung-tanggung karena kita bisa meminta mereka dalam pemasangan ataupun penataan perabotan. Opini selanjutnya menurut Yosefira, IKEA merupakan perusahaan yang memiliki produk-produk yang terbilang unik dan menarik. Selain produknya yang menarik dan unik, IKEA juga selalu mengutamakan kualitas produk-produknya. Oleh karena itu, IKEA memiliki konsumen yang banyak dan termasuk perusahaan furnitur yang sukses dibanding perusahaan furnitur lainnya. Menurut kelompok kami, dengan hadirnya toko IKEA ini tidak hanya mendisplay barang tapi juga memberikan inspirasi kepada customer. Toko IKEA juga memberikan tips dan ide untuk memenuhi kebutuhan dan aktivitas sehari-hari. Selain itu, IKEA tidak hanya sekedar menawarkan barang yang mereka jual, tetapi juga ingin inspiring dan memberi solusi pada banyak orang. Kemudian, melihat opini umum, sumber Quora.com. Menurut Hendra Susanto, merupakan kreatif manajer di Jawab 2 tahun yang lalu. Untuk jangka pendek, kualitas produknya lumayan, tapi jangan berharap terlalu banyak jika berniat
awet untuk jangka panjang. Karena IKEA memang ditargetkan untuk kaum muda dan pasangan muda yang belum mapan, namun ingin memiliki furnitur modern yang cantik untuk interior rumah. Dan memang semua furnitur crackdown tidak akan bertahan lama, beda dengan furnitur yang dimatikan sambungannya dengan lem dan pasak kayu. Kemudian menurut Richard Liebert, beliau pernah membeli lemari pakaian dari IKEA. Kualitas kayunya sepertinya kurang baik karena sekali terkena atau terendam air akan langsung riat atau lapuk. Sangat berbeda dengan lemari zaman dulu yang jauh lebih kokoh dan tahan lama kualitas kayunya. Tidak direkomendasikan untuk jangka panjang. Ketiga, menurut Adi Prasojo, harga-harga furnitur di IKEA Alam Sutera memang sedikit mahal dibanding dengan toko-toko lainnya. Namun secara kualitas produk IKEA memang bagus, kadang ada harga terbaik di waktu tertentu. Dengan adanya diskon, biasanya di akhir tahun atau selama libur panjang lebaran, di IKEA cocok untuk dikunjungi bersama keluarga, karena di sini ada juga restoran dengan harga yang terjangkau. Kemudian menurut John Dwi, untuk standar Indonesia, IKEA masih termasuk mahal. Untuk median penghasilan Indonesia yang di angka 2,7 juta per bulan, harga sebuah kabinet IKEA seharga 2,5 juta mungkin terasa mahal untuk keawetan. Beliau memiliki 3 kabinet IKEA, beberapa karpet IKEA, dan sebuah meja belajar IKEA. Sudah dipakai hampir 3 tahun dan tanpa ada masalah, jadi masih cukup awet. Kemudian, yang terakhir adalah menurut Amal Agung Cahyadi. Beliau menuturkan bahwa bagus pada desain, konstruksi, dan finishing, kurang bagus pada material, daya tahan, dan harga jual. Itu kesimpulan setelah beliau bekerja 7 bulan sebagai tukang kayu, dipan meja, makan, lemari, hingga kitchen set pernah beliau buat. Tantangan terbesar yang beliau hadapi adalah desain, konstruksi, dan finishing, sebab 3 hal itu yang kualitasnya bergantung pada pengrajin. IKEA sebagai perusahaan besar mampu membayar desainer produk ternama untuk mendesain konstruksi efisien dan desain menarik sesuai keinginan pasar. Finishing bagus pun bisa mereka capai dengan beragam mesin standar internasional. Namun, IKEA juga tidak selalu unggul pada pemilihan material dan harga jual. Umumnya, mereka pakai material daur ulang yang punya plus dan minus di sisi konsumen. Ada juga produk IKEA yang memakai kayu solid, tapi biasanya harga jual jauh lebih mahal dibanding biaya produksi pengrajin lokal. Lebih banyak biaya yang mereka tanggung ketimbang bengkel kayu skala menengah bawah. Material yang IKEA pakai pun tidak bisa sembarangan, harus bersertifikat legal dan memenuhi ketentuan tiap negara. Sekian presentasi dari kelompok kami. Selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Kami akan membuka 2-3 pertanyaan kepada audiens. Namun sebelum bertanya, silakan raise-in terlebih dahulu. Silakan Saudara Kinan Tilupi Ayu. Saya Kinan, dengan Imperial 071 izin bertanya, bagaimana tanggapan kelompok Anda tentang pengaruh brand terhadap positioning sebuah perusahaan, khususnya IKEA? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Selanjutnya, Berliana Galuh. Saya Berliana Galuh Chandra Dewi dengan NIM digit terakhir 057 izin bertanya. Seperti yang kita ketahui, IKEA juga memasarkan produknya melalui Instagram. Menurut kelompok Anda, apakah ini cukup efektif? Terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya, Saudara Mika. Baik, saya Mika dengan 3 digit terakhir 044, izin bertanya. Yang kita ketahui ini kan IKEA dalam mempromosikan produknya ini lebih banyak menonjolkan konsepan yang berbeda dan memberikan inspirasi seperti kampanye tentang Go Green dan produk yang dapat dibeli semua kalangan. Terus bagaimanakah tanggapan dari kelompok Anda melihat konsep yang diusung oleh IKEA? Terima kasih. Baik, terima kasih atas ketiga penanya. Kami akan minta waktu sebentar untuk berdiskusi. Baik, saya Melani Nur Anggraini izin menjawab pertanyaan dari Berliana Galuh. Pemasaran melalui Instagram tersebut menurut kelompok kami sangat efektif karena melalui Instagram
kekuatannya dalam melalui gambaran tentang produk IKEA dan dapat melihat barang-barang IKEA melalui Instagram tersebut dahulu sebelum datang ke toko. Terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan dari Mika. Yang kita ketahui, IKEA dalam mempromosikan produknya ini lebih banyak menonjolkan konsep yang berbeda dalam memberikan inspirasi seperti kampanye tentang Go Green dan produknya yang dapat dibeli semua kalangan. Bagaimanakah tanggapan kelompok Anda melihat konsep yang diusung oleh IKEA? Menurut kelompok kami, konsep unik seperti yang diusung oleh IKEA ini tidak banyak dilakukan oleh perusahaan furniture lainnya. Jadi kelompok kami melihat ini merupakan salah satu bentuk IKEA dalam membranding nama IKEA itu sendiri sehingga dengan sendirinya akan menarik konsumen. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Kinan terkait bagaimana tanggapan kelompok Anda tentang pengaruh brand terhadap positioning sebuah perusahaan khususnya IKEA. Menurut kelompok kami, jelas brand sangat berpengaruh terhadap positioning sebuah perusahaan. Jika sebuah brand sudah dapat membentuk mindset konsumen, maka konsumen akan memiliki gambaran. Misalnya saja ketika orang berbicara IKEA, maka konsumen langsung tergambar konsep unik IKEA, seperti display interior rumah dan juga showroom yang ada di IKEA. Oleh karena itu, jika brand sudah dapat membentuk mindset konsumen, maka hal itu akan mempengaruhi positioning brand tersebut. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila banyak kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kelompok berapa tadi? Kelompok 8. Terima kasih untuk kelompok 8 yang sudah presentasi. Untuk selanjutnya yaitu kelompok 5, kami persilakan untuk presentasi. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Kami akan membahas perusahaan di bidang teknologi dan kelompok kami mengambil perusahaan Gojek. Next. Anggota kelompok kami terdiri dari 5 orang yaitu Teresa Maharani, Yulinda Utami, Raden Roro Alexandra, Berliana Nur, dan Xiaomi Kurnia. Oke, selanjutnya perusahaan, profil perusahaan. Gojek merupakan suatu perusahaan teknologi di Indonesia. Gojek melayani angkutan transportasi melalui jasa antarjemput. Perusahaan Gojek didirikan oleh Nadiem Makarim pada tanggal 13 Oktober tahun 2010 di Jakarta. Perusahaan Gojek terdapat layanan pembayaran berbasis digital atau yang sering kita kenal sebagai GoPay. Perusahaan Gojek sudah beroperasi secara luas, yaitu beroperasi di Thailand, Vietnam, Singapura, dan Filipina. Berawal dari pengalaman pribadi seorang Nadiem Makarim yang sering menggunakan transportasi ojek hampir setiap hari untuk berangkat ke tempat kerja dikarenakan kemacetan yang timbul di kota Jakarta yang ramai dengan penduduk. Pada tanggal 13 Oktober 2010, Gojek resmi didirikan. Pada saat itu, Gojek baru memiliki 20 orang pengemudi, menggunakan call center sebagai penghubung antara penumpang dengan pengemudi Gojek. Sedangkan pada tahun 2014, Gojek mulai mendapatkan tawaran untuk berinvestasi. Dan pada tanggal 7 Januari 2015, Gojek meluncurkan aplikasinya yang berbasis Android serta iOS. Produk perusahaan. Yang pertama,
Produk Gojek meliputi transport dan logistik, diantaranya yaitu GoRide, GoCar, GoBluebird, GoSend, dan GoBox. Selanjutnya, produk perusahaan Gojek meliputi pembayaran seperti GoPay, GoTagihan, GoPay Later, GoGift, GoSure, GoInvestasi, dan GoCorp. Yang selanjutnya, produk perusahaan Gojek meliputi pesan makan dan belanja seperti GoFood, GoMart, GoMed, dan GoShop. Yang selanjutnya, produk perusahaan Gojek meliputi hiburan seperti GoPlay dan GoTix. Selanjutnya, produk perusahaan Gojek meliputi bisnis, diantaranya adalah GoBiz, MidTrends, Mocha, GoStore, dan Selly. Kalaya perusahaan. Kalaya merupakan pihak yang menjadi sasaran pesan yang dikirim oleh komunikator. Kalaya atau publik adalah sejumlah orang yang memiliki minat sama terhadap suatu kegemaran atau persoalan tertentu tanpa harus mempunyai pendapat yang sama dan mengendaki pemecahan masalah tanpa adanya pengalaman untuk itu. Kalaya internal perusahaan seperti pada gambar berikut. Next. Kalaya eksternal perusahaan. Pada perusahaan ini, yang termasuk kalaya eksternal, ada pemerintah, pelanggan, dan masyarakat. Manajemen humas. Humas pada perusahaan Gojek disebut dengan public relation. Gojek pun memanfaatkan media sosial sebagai wadah untuk informasi dan komunikasi. Selain akun Instagram @gojekindonesia yang digunakan sebagai pusat persebaran informasi perusahaan, Gojek juga memiliki beberapa akun sosial media seperti di Twitter, Facebook, dan di Line. Fungsi dan tugas. 1. Memberikan informasi kepada masyarakat tentang tugas pokok, fungsi, aktivitas, dan kebijaksanaan-kebijaksanaan perusahaan Gojek. Yang kedua, menangkap aspirasi dari masyarakat, kemudian menyampaikan kepada perusahaan Gojek. Yang ketiga, mewujudkan integrasi, keserasian, dan keselarasan antara kepentingan perusahaan dan kepentingan masyarakat. Yang keempat, mendorong dan menegakkan peran aktif masyarakat dalam pembangunan. Yang kelima, meningkatkan dan membina secara baik citra dan martabat perusahaan Gojek. Publisitas. Dalam akun Instagram Gojek, terdapat beberapa informasi perusahaan yang diunggah humas dalam rangka mensukseskan upaya manajemen krisis Gojek. Dengan mengatur distribusi ketiga kelompok informasi tersebut pada Instagram, humas Gojek dapat mencapai tujuan utamanya, yaitu meningkatkan reputasi dan relevansi Gojek di tengah pandemi. Berikut publisitas Gojek yang telah ada di internet. Citra perusahaan. Pengertian citra. Menurut terjemahan dari Collins English Dictionary yang dikutip dalam buku Strategi Public Relations, citra merupakan suatu gambaran mengenai ide yang dihasilkan dari imajinasi,
atau kepribadian yang ditunjukkan kepada publik oleh seseorang, organisasi, dan lain-lainnya. Next. Nadiem Makarim sebagai founder dan CEO Gojek Group berpendapat bahwa kehadiran dari logo Gojek ini diilhami oleh perjalanan Gojek yang telah berhasil menjadi platform teknologi terdepan di Asia Tenggara. Alasan terciptanya logo ini yaitu memecahkan berbagai masalah, macam permasalahan melalui penggunaan teknologi. Logo ini melambangkan satu tombol untuk semua. Di sisi lain, lingkaran pada logo ini mewakilkan ekosistem Gojek yang semakin solid dalam memberikan manfaat untuk semua. Next. Visi misi perusahaan. Visi, membantu memperbaiki struktur transportasi di Indonesia. Memberikan kemudahan bagi masyarakat di dalam melakukan pekerjaan sehari-hari seperti pengiriman dokumen, belanja harian, dengan menggunakan layanan fasilitas kurir, serta turut mensejahterakan kehidupan tukang ojek. Misi, memberikan layanan prima serta solusi yang bernilai tambah kepada konsumen. Membuka lapangan kerja selebar-lebarnya bagi masyarakat Indonesia. Dan terakhir, meningkatkan kepedulian serta tanggung jawab terhadap lingkungan dan sosial. Next. Pola komunikasi perusahaan. Perusahaan ini menggunakan dua pola komunikasi, yaitu pola komunikasi horizontal serta pola komunikasi vertikal. Yang pola komunikasi horizontal atau horizontal communication, menurut Muhammad, ialah suatu komunikasi yang terjadi ketika pertukaran pesan di antara orang-orang yang tingkat otoritasnya sama dalam suatu organisasi. Komunikasi ini berfungsi memberikan informasi dan juga aktivitas. Komunikasi ini juga mengembangkan dukungan interpersonal karena sebagian besar waktu dari karyawan ialah berinteraksi dengan teman sesamanya. Next. Yang kedua, komunikasi vertikal. Komunikasi vertikal atau downward communication dan upward communication. Vertical downward communication merupakan komunikasi dari atas ke bawah. Biasanya diterapkan oleh pimpinan kepada bawahan dengan tujuan untuk memberikan pengertian mengenai apa yang harus dikerjakan oleh bawahannya tersebut sesuai kedudukan dalam sebuah pekerjaan. Komunikasi verbal upward communication merupakan suatu komunikasi pesan yang mengalir dari bawahan kepada atasan. Tujuan dari komunikasi ini ialah memberikan kritik, saran, serta mengajukan pertanyaan kepada atasan. Komunikasi ini sebagai penyempurnaan moral dan juga sikap kepada masyarakat agar memperoleh solusi serta arahan dari pimpinan. Next. Kualitas produk perusahaan. Berdasarkan sebuah penelitian kualitas layanan Gojek yang sebelumnya telah dilakukan oleh Kevin Osana dan Edi Madiono Sutanto, dalam penelitiannya, kualitas layanan Gojek yang meliputi dimensi reliabilitas, daya tanggap, jaminan, empati, dan bukti fisik cukup tinggi. Tingginya kualitas yang dihasilkan oleh pihak Gojek menunjukkan bahwa kualitas pelayanan yang diberikan mampu memenuhi kepuasan para konsumen. Next. Citra yang ingin ditampilkan perusahaan. Citra perusahaan yang ingin ditampilkan oleh Gojek kepada masyarakat ialah menampilkan suatu perusahaan dengan teknologi modern yang mampu menciptakan adanya keterbukaan antara satu dengan pihak lainnya, serta mampu memenuhi berbagai macam jenis kebutuhan yang dibutuhkan oleh masyarakat tanpa perlu mengalami adanya kesulitan. Next. Sistem pengambilan keputusan. Menurut pernyataan dari Raditya Wibowo, selaku Head of Transport, yang bertanggung jawab atas GoRide, GoCar, GoFood, serta GoBox, ia menceritakan beberapa prinsip yang ia percaya dalam mengambil keputusan, hingga visi yang ingin dicapai Gojek dalam mendukung transportasi umum di Indonesia, yaitu data inform, bukan data driven. Hadir di ratusan kota di Indonesia membuat Gojek tidak bisa mengambil keputusan berdasarkan mitra driver atau merchant yang berada di ibu kota saja.
kerap kali ada masalah-masalah berskala lokal yang tidak terpresentasikan lewat data driver nasional ataupun driver ibu kota. Next. Sistem pelayanan pada Gojek, yaitu GoFood, GoSend, GoShop, GoTix, GoGames, GoGive dan GoZakat, GoCar dan GoRide, GoMed, GoLive, serta GoPulsa. Next. Positioning organisasi. Menurut Kotler, sebuah keunggulan yang patut ditampilkan harus memenuhi kriteria penting. Berbeda. Lebih unggul, dapat dikomunikasikan, tidak mudah ditiru, terjangkau, dan menguntungkan. Inti tujuan dari adanya brand positioning ini adalah keberhasilan dari suatu produk untuk menciptakan fokus atau sugesti di benak pelanggannya, serta alasan yang kuat mengapa pelanggan harus membeli atau menggunakan produk tersebut. Gojek dalam menempatkan brand positioning melakukan diferensiasi produk dan jasanya sebagai dasar untuk penempatan positioning tersendiri dari bidang yang serupa. Next. Diferensiasi organisasi. Diferensiasi produk. Gojek menawarkan beberapa layanan jasa yang dapat dinikmati serta digunakan oleh masyarakat. Seperti Gojek, GoShopping, GoFood, sehingga dapat memudahkan kegiatan-kegiatan masyarakat. Dengan adanya statement yang dikeluarkan oleh Gojek bahwa Gojek Go Anywhere tanpa nguras kocek, tarif Gojek ini pun tergolong murah agar fasilitas Gojek ini dapat dinikmati oleh semua kalangan. Diferensiasi jasa. Gojek juga memiliki pelayanan yang nyaman bagi penggunanya. Contoh, ketika ada penumpang Gojek, mereka akan difasilitasi perlengkapan safety seperti helm, masker, dan jaket. Kemudian adanya jasa dijemput di tempat yang dikehendaki oleh konsumen dan akan diantarkan sampai tujuan yang diinginkan, sehingga pelanggan akan merasa nyaman dengan layanan yang diberikan. Next. Diferensiasi jasa. Gojek juga memiliki tagline yaitu hashtag pasti ada jalan. Tagline ini dimaksudkan agar masyarakat menggunakan Gojek di setiap memenuhi kebutuhan mereka. Contohnya ketika ingin berpergian, diharapkan kita menggunakan jasa Gojek. Kemudian ketika ingin membeli tiket bioskop atau makanan, juga menggunakan jasa Gojek. Diferensiasi personil. Perusahaan ini memiliki pegawai atau pengendara yang sudah berpengalaman, telah memiliki SIM C, berkepribadian yang baik, serta ramah terhadap pelanggan. Next. Reputasi perusahaan. Logo Gojek juga mewakilkan rasa semangat untuk menawarkan solusi pandai dalam mengatasi tantangan untuk hidup yang lebih mudah bagi konsumen, akses pendapatan tambahan yang lebih meluas bagi mitra, serta peluang pertumbuhan bisnis yang pesat. Jargon yang dimiliki oleh Gojek ialah pasti ada jalan. Logo Gojek ini menyerupai ikon driver yang terdapat pada fitur layanan GoRide di aplikasi Gojek. Logo ini diberi nama Solve yang diambil dari kata solve yang berarti sebagai pemecahan masalah. Font yang digunakan pada desain logo ini berjenis sans serif. Penggunaan warna font tulisan yang hitam dan berwarna latar putih pada background membuat penekanannya nampak kokoh dan masih memberi kesan serius layaknya perusahaan sejenis lainnya. Logo Gojek ini juga dapat diterapkan secara portrait maupun landscape. Oke, next. Next. Citra perusahaan bagi masyarakat. Berdasarkan data dari Top Brand Index pada tahun 2017, perusahaan Gojek memimpin brand jasa transportasi online di Indonesia. Brand image secara langsung akan mampu diperoleh dari pemahaman yang telah terbentuk dari kesan terhadap pelayanan yang diberikan. Citra positif yang terbentuk terdapat pada pelayanan dan kualitas produk yang ditawarkan. Citra sendiri memiliki sifat yang dinamis dan tidak statis sehingga dapat naik maupun turun sepanjang perjalanan dari suatu perusahaan. Pada opini pribadi tentang perusahaan Gojek berdasarkan diskusi kelompok, terdapat beberapa opini pribadi dari anggota kelompok kami. Beberapa di antaranya seperti teknologi Gojek sangat memudahkan dan membantu dalam menjalankan suatu aktivitas dan mendapatkan sesuatu.
Sistem pelayanan promo dan iklan yang ditampilkan sangat menarik. Program dan fitur-fitur yang ada juga selalu berkembang. Dan Gojek memberi dampak yang sangat luar biasa terhadap produk perekonomian di Indonesia. Aplikasi ini juga memudahkan masyarakat, khususnya kaum milenial di era saat ini. Mereka dapat memenuhi kebutuhan hidupnya, mulai dari berbelanja, makanan, berpergian, dengan mudah menggunakan aplikasi Gojek ini tanpa harus repot-repot keluar rumah. Apalagi ketika pandemi COVID-19 seperti ini. Selain itu, pada opini kelompok kami tentang perusahaan Gojek, berdasarkan opini pribadi terkait perusahaan dari kelompok kami, dapat disimpulkan bahwa teknologi Gojek memiliki opini atau hasil yang positif. Teknologi ini sangat membantu, memudahkan, dan memiliki dampak yang besar pada perekonomian di Indonesia. Pada Gojek ini memiliki berbagai macam fitur, pelayanan, dan promo yang baik. Dan pada opini publik tentang perusahaan dapat kita lihat pada aplikasi Gojek di Play Store memiliki rating 1, 4 sampai bintang 5. Tetapi pada keseluruhan di Play Store Gojek memiliki bintang 4,6, terbilang dapat cukup baik. Next. Baik, terima kasih. Sekian dari pemaparan materi kami tentang perusahaan Gojek. Kurang lebihnya mohon maaf. Selanjutnya kami akan melanjutkan dengan sesi tanya-jawab. Sesi tanya-jawab akan kami buka sebanyak 2 pertanyaan. Silakan teman-teman yang ingin bertanya, silakan klik tombol raise hand. Silakan Elisa Putri. Saya Lisa Putri, NIM terakhir 177, mohon izin bertanya. Apakah dapat kelompok Anda sebutkan apa saja kelebihan yang dimiliki oleh perusahaan Gojek ini? Terima kasih. Terima kasih, Somi Elisa. Selanjutnya, Sinta Rahmaningrum. Saya Sinta Rahmaningrum, izin bertanya. Apa yang menjadi alasan dari perusahaan Gojek ini dapat terus berkembang begitu besar? Terima kasih. Oke, terima kasih Sinta atas pertanyaannya. Selanjutnya kami akan mendiskusikan terlebih dahulu. Izin menjawab pertanyaan dari Elisa. Terdapat 2 sudut pandang mengenai kelebihan apa ya saja yang dimiliki perusahaan Gojek ini, yaitu kelebihan dari sudut pandang penumpang serta kelebihan dari sudut pandang driver. Pertama, dari sudut pandang penumpang, yaitu Gojek tidak menampilkan orderan tunai atau non-tunai. Yang perlihatkan kemitranya adalah jumlah kilometer serta argo yang ia dapat saja di saat tampilan penawaran. Kemudian terdapat banyak fitur layanan yang ditawarkan serta sangat mudah dioperasikan cukup dengan satu langkah saja. Kemudian bisa memesan layanan sebanyak apapun, bahkan bisa memesan 2 pengemudi sekaligus dalam waktu yang bersamaan. Gojek memberikan servis free masker dan hairnet pada layanan GoRide, namun terdapat
Namun terkadang terdapat driver yang tidak memberikan servis tersebut dikarenakan banyaknya mitra-mitra yang tidak bisa mengambil masker dan hairnet karena kantor OPS terdekat tutup atau memang sudah habis. Kemudian merchant food di Gojek lebih banyak. Kemudian sudut pandang driver, penghasilan lebih jelas serta lebih fair karena pada saat pemberian bonus, Gojek akan berikan bonus pada detik ini juga apabila driver telah memenuhi syarat. Kemudian menelpon penumpang lebih mudah di Gojek karena nomor langsung pelanggan bisa dituju apabila terdapat suatu kendala seperti barang milik pelanggan yang tidak sengaja tertinggal. Terima kasih. Terima kasih, Somi. Saya Teresa, izin menjawab pertanyaan dari Saudari Sinta. Menurut Tommy Sutarno, alasan utamanya ialah investasi. Semenjak awal perusahaan ini berdiri, Gojek sudah menerima hampir kurang lebih uang sebesar 50 triliun rupiah dengan total uang yang berasal dari hasil investasi. Perusahaan Gojek ini mampu terus melakukan rapid expansion, ruthless marketing, serta revive investment. Sebagai suatu startup yang hidup melalui investasi, apabila investasi tersebut diputus, maka besar kemungkinan perusahaan Gojek akan hilang dari jalanan kota di Indonesia. Namun selama investasi terhadap perusahaan ini mampu terus berjalan dengan lancar, maka Gojek akan terus berkembang dengan cepat seiring berjalannya waktu. Terima kasih. Terima kasih. Sekian tanya-jawab dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kelompoknya Yulinda. Untuk selanjutnya, kelompok terakhir yaitu kelompok dari Mika. Kami persilakan untuk presentasi. Oke, terima kasih untuk kesempatannya. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya kami ucap terima kasih. Sebentar, Dini. Oke, sebelumnya kami ucap terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberi untuk kelompok 3 untuk mempresentasikan hasil diskusi kerja kelompok kami yang akan membahas tentang food and beverage, terkhusus street boba. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena limpahan rahmat dan nikmatnya. Kita semua masih dapat berkumpul secara online platform Zoom dalam keadaan yang sehat tanpa suatu halangan apapun. Yang kami hormati pula Ibu Foti Wisatawan MA, selaku dosen mata kuliah hubungan masyarakat, serta teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Mika Anastasia. Di sini selaku moderator, di mana akan mengatur jalannya presentasi pada kelompok 3. Tentunya pada presentasi ini pula, saya tidak sendiri, disertai juga oleh teman-teman saya. Next. Ya, ada Diva Rosita Ramadhani, ada Muhammad Aditya Haryansah, Ervina Widya Pangestika, dan yang terakhir ada Fahardini Pramodia Wardani Widodo. Baiklah, supaya tidak berlama-lama lagi, langsung saja. Oke, jadi pada tanggal 31 Januari 2020, Street Boba ini pertama kali diluncurkan di Jakarta, tepatnya di kawasan Ampera. Diluncurkan oleh seorang beauty influencer yang juga kini menekuni bisnis bidang kuliner, yakni Jovi Adiguna. Kemudian, Street Boba ini merupakan brand minuman lokal yang memiliki variasi rasa ala Jepang, di mana boba brown sugar-nya
menjadi bahan utamanya. Kemudian set boba ini mengusung konsep di mana hasil adaptasi dari tempat jajanan di Shibuya, Jepang yang berada di pinggir jalan. Kemudian set boba sendiri memiliki slogan atau jargon yakni freshly made with a wonderful taste and love. Next. Selanjutnya, kelayak perusahaan dari street boba. Definisi kelayak menurut para ahli. Yang pertama, menurut Canggara pada tahun 2008, kelayak merupakan pihak yang menjadi sasaran pesan yang dikirim oleh komunikator. Kelayak terdiri dari satu orang, kelompok, ataupun massa. Kelayak memiliki latar belakang yang berbeda-beda, sehingga perlu dilakukan strategi dalam menyampaikan pesan agar pesan dapat diterima oleh target sasaran. Yang kedua, menurut Frank Zevkin pada tahun 2002, kelayak atau publik merupakan kelompok atau orang-orang yang berkomunikasi dengan suatu organisasi, baik secara internal maupun eksternal. Dari kedua definisi dapat disimpulkan bahwa kelayak merupakan pihak atau kelompok yang menjadi sasaran pesan yang berkomunikasi dengan suatu organisasi atau perusahaan, baik secara internal maupun eksternal. Street boba sendiri juga memiliki kelayak yang terdiri dari kelayak internal dan eksternal. Next. Kelayak internal dari street boba, yaitu semua elemen yang mempengaruhi secara langsung dalam keberhasilan perusahaan. Yang pertama, para pegawai street boba. Pegawai atau anggota organisasi bisnis dari street boba yang melayani konsumen atau pelanggan saat membeli produk street boba. Yang kedua, pemegang saham yang bekerja sama dengan street boba. Tiga, brand ambassador street boba sendiri yang merupakan pihak untuk membantu dalam mempromosikan produk street boba. Yang keempat, investor yang bekerja sama dengan street boba. Dengan citra dan reputasi yang positif yang dibangun street boba yang baik, investor atau orang yang ingin bekerja sama dengan street boba dapat menjadikannya percaya dan yakin untuk menempatkan modalnya. Selanjutnya, kelayak eksternal dari street boba. Kelayak atau publik yang berada di luar organisasi. Yang pertama, konsumen atau pelanggan street boba. Dengan citra positif yang dibangun, pelanggan atau konsumen dari street boba akan bercerita dengan orang lain untuk membeli produk street boba, sehingga pelanggan dari street boba akan bertambah. Yang kedua, masyarakat luas. Street boba dapat dikenal oleh masyarakat luas dengan citra dan reputasi yang baik dari bisnisnya. Yang ketiga, media massa dan pers. Hubungan dengan media massa dan pers yaitu digunakan sebagai alat, sarana, serta media untuk kepentingan proses publikasi dan publisitas kegiatan atau program yang dilakukan. Dengan adanya media, masyarakat dapat mengetahui citra atau reputasi dari produk street boba, sehingga masyarakat jadi mudah tertarik dengan untuk membeli produk street boba. Yang keempat, pemasok barang atau bahan untuk produk street boba sendiri, yaitu merupakan mitra kerjasama dengan perusahaan street boba. Next. Oke. Selanjutnya itu ada manajemen humas, yang di mana pengertian umumnya itu manajemen hubungan masyarakat adalah proses penelitian, perencanaan, pelaksanaan, dan pengevaluasian suatu kegiatan komunikasi yang disponsori oleh organisasi. Proses manajemen biasanya dilakukan oleh seorang praktisi dalam kegiatan humas. Humas perusahaan street boba, menurut kelompok kami, mempunyai dua jenis namanya, di mana yang pertama itu humas customer relation, yaitu tugas dan fungsinya itu divisi humas menciptakan hubungan yang baik dengan pihak luar perusahaan, contohnya itu dengan konsumen. Lalu yang kedua itu community relation. Tugas dan fungsinya dalam hal ini, community relation bertujuan untuk menciptakan hubungan baik antara perusahaan dengan pihak terkait, misalnya itu partner kerja dan juga komunitas tertentu. Program-program street boba yang pertama itu ada Senin Happy, di mana program ini hadir setiap hari Senin buat bikin hari Senin menjadi happy, dan ada kuis berhadiah setiap minggunya.
Selanjutnya itu upgrade 200 cabang di Indonesia memperkenalkan luas street boba hingga di seluruh daerah Indonesia, yaitu Buy 2 Get 1 Shibuya Fresh Mix, yaitu regular promo. Selanjutnya promo diskon 35% di GrabFood only dengan minimal pembelian 60.000 dan maksimal minimal 30.000. Selanjutnya itu GoFood promo kesebelasan, di mana ini minimal belanja 20.000. Selanjutnya itu ShopeePay 10-10 dengan cashback 100%. Selanjutnya itu free upsize dalam GrabFood Jabodetabek. Selanjutnya itu promo kulineran diskon 65% minimal belanja 40.000 dan maksimal diskon itu 20.000. Lalu voucher cashback 80% itu hanya untuk ShopeePay. Selanjutnya itu GoFood Mega Campaign diskon 50%, di mana minimal belanja 40.000 dan maksimal diskonnya itu 20.000. Pengertian citra menurut Frank Jenkins dalam Sumira dan Elvinaro Ardianto 2007-114, yaitu kesan seseorang atau individu tentang suatu yang muncul sebagai hasil dari pengetahuan dan pengalamannya. Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa citra adalah suatu kesan atau persepsi tentang seseorang, merek, produk, atau perusahaan organisasi lainnya. Identitas dari konsep street boba yaitu mengarah pada ke Jepang. Hal ini dapat ditemukan pada desain cup yang memiliki dua jenis logo, yaitu huruf kanji Toitomi Oishi yang berarti sangat lezat, serta logo yang kedua yaitu yang bertuliskan Machi de Saiko no Boba, yang artinya boba terbaik di kota. Serta jargon yang dimiliki oleh street boba yaitu freshly made boba with wonderful taste and love. Next. Berikut ini adalah logo pertama dari Street Boba, kemudian yang kedua yaitu logo kedua Street Boba, serta contoh logo pada kemasan. Next. Pada Street Boba terdapat manajemen organisasi yang memiliki visi yaitu memberikan pelayanan yang terbaik kepada pelanggan, serta memberikan agar mereka senantiasa datang kembali. Kemudian visinya yaitu menyediakan segala bahan untuk pelanggan sehingga menciptakan minuman yang terbaik dan bermanfaat pelanggan serta dengan harga yang terjangkau. Yang ketiga yaitu dalam pengambilan keputusan. Dalam pengambilan keputusan ini dilakukan secara struktur dan bersifat rutin. Kemudian, sistem pelayanan yang dilakukan pada Street Boba yaitu dilakukan secara online dan offline atau dengan datang ke store secara langsung. Yang selanjutnya yaitu positioning organisasi, yaitu dilakukan dengan pemberian diskon pada hari-hari tertentu. Kemudian, diferensiasi organisasi, pada hal ini menggunakan sistem waralaba. Next. Pola komunikasi yang digunakan pada Street Boba yaitu pola roda, di mana terdapat dua saluran setiap karyawan dalam menerima dan mengirim pesan ke pusat, lalu pusat akan mendistribusikannya setelah diterima. Kemudian kualitas produk yang dimiliki oleh Street Boba yaitu memiliki 12 varian rasa, serta dalam pengolahan boba memiliki rasa yang enak dan fresh karena diolah dengan 3 jam sekali, serta kemasan yang memiliki ciri khas pada Street Boba. Kemudian citra yang ditampilkan pada Street Boba yaitu citra positif, karena lebih mengutamakan kepuasan pelanggan, serta desain gerai dan cara pengelolaan penyajian boba dengan baik dan membuat pelanggan merasa nyaman. Next. Selanjutnya yaitu reputasi. Yang pertama, bagaimana reputasi perusahaan? Reputasi yang baik mempengaruhi kepuasan pelanggan dan karyawan perusahaan itu sendiri, meningkatkan loyalitas pelanggan dan meningkatkan pertumbuhan perusahaan dan kelangsungan hidup perusahaan dalam jangka panjang. Reputasi merupakan penilaian terhadap sebuah organisasi yang di dalamnya melekat faktor trust dari khalayak. Selanjutnya, kesimpulan terkait identitas. Mempunyai logo dan warna sesuai dengan konsep yang telah diusung yaitu mengarah ke Jepang.
dan ditambah karakter Bobita si boba kecil yang lucu yang sangat menarik perhatian pelanggan. Desain sederhana namun memiliki arti yang sesuai dengan produk dan jargon kebanggaan dari Street Boba yang selalu menemani yaitu Freshly Made Boba with Wonderful Taste and Love. Selanjutnya ada kesimpulan terkait citra organisasi. Rasa manis yang pas, tidak berlebihan dan tidak kurang. Perpaduan antara fresh milk dan menu lainnya yang cocok menjadi satu membuat lidah terpikat. Memiliki boba berukuran cukup besar dan kenyal menjadikan perpaduan yang pas dan pengelolaan penyajian boba dengan baik serta harga yang sangat terjangkau. Opini publik, menurut pendapat saya sendiri, Street Boba memiliki konsep yang sangat unik dan menarik karena lokasi yang dijadikan untuk jualan yaitu pada di pinggir jalan. Setelah gerai tersebut didesain semenarik mungkin sehingga banyak pengunjung yang merasa tertarik dan ingin berfoto serta membeli produk tersebut. Yang kedua yaitu menurut Adit. Menurut Adit, Street Boba merupakan perusahaan boba yang ternama di Indonesia karena mempunyai sebuah selebgram di Indonesia yang bergabung terhadap produk tersebut dan memajukan Indonesia bahwa anak muda bisa membangun Indonesia dengan membuka usaha lokal serta membuka lapangan pekerjaan bagi banyak orang. Kemudian yang ketiga menurut Mika, Street Boba secara konsep sangat menarik terlebih hadir dalam era milenial pada saat ini. Dengan menciptakan nuansa yang baru, cita rasa minuman serta keunikan dari tempat itu sendiri yang memiliki perbedaan dengan tempat yang lain. Ditambah dengan strategi marketing yang mereka gencarkan tentu sangat membantu penjualan dari Street Boba tersebut. Yang keempat yaitu menurut Diva. Street Boba merupakan usaha yang cocok dan menyesuaikan zaman pada saat ini. Street Boba mempunyai berbagai varian rasa dengan digemari terutama pada anak-anak muda. Street Boba memiliki beberapa cabang yang sudah dibuka di Indonesia dan melakukan promosi dengan memanfaatkan media sosial. Menurut Dini, Street Boba merupakan brand boba yang digemari oleh anak muda pada saat ini karena memiliki rasa yang khas. Dengan mengusung konsep dari tempat asal Shibuya, yaitu Jepang, berada di pinggir jalan dan dengan harga yang sangat terjangkau. Next. Opini kelompok kami tentang Street Boba yaitu, Street Boba merupakan minuman yang memiliki kualitas yang baik dalam penyajiannya, serta memiliki rasa yang fresh dikarenakan dalam pengolahannya diolah 3 jam sekali dan memiliki harga yang sangat terjangkau, yaitu mulai dari Rp24.000 hingga Rp27.000. Menurut opini umum, tekstur boba pada produk Street Boba lebih kenyal jika dibandingkan dengan minuman boba lainnya. Karena Street Boba yang memiliki rasa yang enak namun harganya sangat terjangkau. Kesimpulan berdasarkan penjelasan di atas yaitu khalayak, citra, opini, reputasi, serta manajemen program sangat berpengaruh terhadap kemajuan suatu perusahaan. Seorang pelanggan akan merasa tertarik atau membeli produk tersebut apabila produk yang ditawarkan memiliki kualitas yang sesuai dengan harapan pelanggannya. Suatu perusahaan harus mampu membuat atau memasarkan produknya dengan semenarik mungkin. Dengan adanya khalayak, citra, opini, reputasi, serta manajemen program, suatu perusahaan dapat memaksimalkan dalam membuat atau memasarkan produknya agar mampu diterima dan menjadi produk yang diinginkan masyarakat. Sehingga, suatu perusahaan dapat bersaing dengan perusahaan lainnya dan mampu bertahan meskipun banyak saingan atau produk-produk yang terbaru. Baik, terima kasih kepada teman-teman yang sudah menjelaskan terkait materi Street Boba. Selanjutnya, kita masuk pada sesi tanya-jawab. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, diharapkan untuk mengklik tombol raise hand dan juga mengaktifkan kamera. Dipersilakan. Oke, baik, langsung aja ya. Untuk saudari Diayu, dipersilakan. Oke, Diayunina Sekar dengan yang terakhir 010 izin bertanya. Ketika suatu cabang Street Boba baru dibuka di sebuah daerah di dekat perkampungan, untuk menciptakan penerimaan masyarakat sekitar kepada perusahaan Street Boba, apa yang seharusnya dilakukan, Humas? Terima kasih.
Oke, baik. Terima kasih kepada Saudari Diayu. Selanjutnya kepada Saudari Eka Ramawati, dipersilakan. Di terakhir 172 izin ingin bertanya mengenai ketika suatu cabang studi boba terlibat konflik dengan masyarakat sekitar sebagai communication facilitator, apa yang seharusnya dilakukan oleh pihak humas? Terima kasih. Baik, terima kasih Eka. Selanjutnya kepada Saudari Umi Nuryanti. Terima kasih, saya Umi Nuryanti, NIM terakhir 021, izin bertanya bagaimana strategi marketing yang dimiliki oleh Street Boba? Oke, baik. Terima kasih kepada tiga penanya. Izinkan kami untuk berdiskusi sebentar untuk dapat menjawab pertanyaan. Sebentar. Saya akan menjawab pertanyaan dari Diah Ayu Dineskar. Ketika suatu cabang Street Boba baru dibuka di sebuah daerah di dekat perkampungan, untuk menciptakan penerimaan masyarakat sekitar kepada perusahaan Street Boba, apa yang seharusnya dilakukan oleh humas? Jadi yang harus dilakukan oleh humas yaitu menginformasikan produk secara lengkap dan jelas kepada masyarakat. Artinya, memaparkan semua keunggulan produk tersebut dalam sebuah kemasan promosi yang menarik. Menyajikan keterangan dengan lengkap dan jelas agar customer bisa mendapatkan gambaran yang jelas mengenai apa yang mereka dapatkan ketika membeli produk tersebut. Yang kedua yaitu dengan cara melakukan promosi. Ketika meluncurkan produk baru, harus gencar melakukan promosi. Bahkan jika perlu, dilakukan sebelum produk launching. Jadi sebelum produknya ada, masyarakat sudah mulai mengenal dan menunggu-nunggu kehadirannya. Kemudian yang selanjutnya yaitu dengan cara meningkatkan brand awareness, yaitu kemampuan seseorang dalam mengenali dan mengingat suatu brand atau merek, baik nama maupun logo. Jika brand awareness bisnis bagus, maka kemungkinan produk akan mudah diterima oleh masyarakat. Cara yang dilakukan untuk meningkatkan brand awareness yaitu dengan cara melakukan pemasaran produk dengan menciptakan slogan khusus untuk produk tersebut. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari saudari ini. Konsepan seperti apa yang dari dan strategi marketing yang dimiliki oleh Street Boba? Jadi seperti yang teman-teman tadi sudah lihat, mereka selain menggunakan promosi dalam program mereka, mereka juga menggunakan jasa influencer sebagai wadah untuk membantu memperkenalkan produk dan brand. Produk dan brand mereka gitu ke khalayak umum. Tapi perlu digarisbawahi bahwa tidak semua influencer ini akan masuk atau cocok untuk dapat memasarkan produk mereka kayak gitu. Jadi dipilih sesuai dengan platform yang dimiliki seorang influencer itu dan juga audiensi dari si influencer. Dan berdasarkan survei pula, survei industri, bahwa 80% pemasar saat ini tuh telah menggunakan jasa influencer. Dikarenakan influencer itu kan dikatakan sebagai pemasar konten merek pribadi atau sendiri. Seperti itu. Apa suara saya terakses dengan jelas? Baik, terima kasih atas jawabannya. Oke. Oke, di sini saya akan menjawab dari pertanyaan Eka.
Nah, ini ketika suatu cabang Boba terlibat konflik dengan masyarakat, sebagai komunikasi fasilitator, hal apa yang harus dilakukan oleh humas? Yang pertama itu, praktisi humas harus bertindak sebagai mediator yang membantu pihak manajemen dalam mendengar apa yang diharapkan dan diinginkannya oleh publik atau masyarakat sekitar. Di sisi lain, ia juga harus mampu menjelaskan kembali keinginan dan kebijakan dan harapan perusahaan Street Boba kepada publik sekitar maupun masyarakat sekitar. Baik, terima kasih kepada teman-teman yang sudah menjawab dan juga yang bertanya. Berhubung setiap sesi dalam presentasi ini telah selesai, maka presentasinya akan saya tutup. Saya selaku moderator, minta maaf apabila dalam penyampaian kata ataupun dalam memandunya berjalannya presentasi ini masih banyak kekurangan. Kami mohon maaf. Terima kasih untuk waktu dan kesempatannya. Kami kembalikan kepada Ibu. Terima kasih. Oke, terima kasih. Ini udah full semua, sudah selesai ya, Mika? Sudah, Ibu. Oke, ini coba saya off dulu recording-nya. Oh, nggak bisa ya. Oh, berarti kalau udah live nanti mungkin baru recorder-nya baru bisa mati ya. Ya, teman-teman, terima kasih atas presentasinya hari ini. Saya mohon maaf belum bisa berkomentar secara keseluruhan nanti untuk apa yang sudah teman-teman presentasikan. Kemudian saya akan cek dulu recordernya, termasuk juga nanti akan saya komentari bersamaan dengan kelompok sebelumnya saja biar full. Kita masih ada sisa 15 menit. Ya, baik. Dari apa yang teman-teman presentasikan, jika ada tanggapan atau pertanyaan, boleh untuk diajukan ke saya. Ini Kiki bisa nggak ya kalau nge-setting saya jadi host lagi?